Naik kanan Mistral. Anak kita cuma pahitnya. Itu. Oh normal. Wah normal mah tenang. Mana nanya tarik sama tentang tuh tuh duit. Ini harus di tutorial bang, jadi orang nggak semuanya bisa. Gimana sih ngiketnya? Nah ini ngiketnya. Ya, kamu, Pak. Dulu bisanya gimana? Pasti ngeliatin orang kan? Iya. Di ajarannya. Ikut sama bengkel. Oh, ke bengkel. Di ajaran caranya ngiketnya. Tuh ngiketnya juga. Tapi itu pakai tali rapi. Ah, lo kuat ya? Kuat. Sekarang ini muat di toring aja. Biasanya karet kan, kalau karet kan fleksibel ya. Kalau tikungan pak, apa tuh? Takutnya kalau pakai karet. Oh, goyang-goyang ya? Iya, takutnya. Atasnya miring, saya juga ke bawah. Oh, kamu gila mah pagel? Ini mah pak, saya manci. Mendingan nilon ya? Hah? Nilon. Lawan. Oh. Nilon mah serodot tuh. Oh, atas dua kiri kanan juga. Simbang. Wih. Mulai dari kanan jadi ikat di kiri. Berarti kudu duaannya. Tinggal lilit tengah beres. Iya, lu pegangannya megangin gitu kudu duaan. Duaan. Tapi kadang-kadang kalau ada ya kepaksa sendirian, Pak. Bisa. Bisa. Wah, susulapan lagi tuh nya. Bertahap, satu-satu yang ini dulu, tengahnya dulu. Oh. Bertahap. Sendiri ini bisa juga sendiri bisa tapi naruh motonya yang rata iya rata miring-miring saya pasti nggak bisa kalau sendiri mah ini motor smashnya karisma berarti 125 wah turun Mesir hampir 4 kali waduh kepake ke Cibinong Parung Cimanggu City dari sini ke Cibinong betulin tipi sama orang Tionghoa temen. Buset soalnya kan di Cibinong di Parung ini motornya 20 tahun juga ada lah gak pernah ganti berarti kan hah? Enggak pernah ganti 20 tahun tuh. Belum. Mesin aja yang ngangkatin. Muterin mesin 4 kali ada. Aduh. Nyamun bisa ngomong mah ampun motornya iya, ya. Iya, betul. Tobat. Iya. Oh gitu. Sampai merinding Bapak bilang gitu. Merinding kumaha? Merinding. Merinding. Tapi saya mah gini, Pak, benernya. Ini motor kalau ada yang minta tolong pasti saya tolongin. Oh. Nah, kita ada yang sakit atau pasti saya ini mah berjasa lah. Jasanya. Ya. Kaki saya patah pernah. Jatuh? Bukan disenggol sama orang lain pakai step itu. Oh. Motor ini. Lagi bawa barang gini? Bawa TV sama DVD. Waduh, hancur tuh. Kaki satu, tapi disambung lagi alhamdulillah. Kaki sambung lagi kumaha? Yang Pak yang lama yang teh kelingking nak. Jadi kaki kelingkingnya putus. Ini deh. Mana? Waktu di Rancamaya Bogor. Oh. Ini di sini posisi. Ini mah bagus. Keajaiban. Jadi jarinya putus sambung lagi. Putus sambung lagi. Masyaallah. Kuat kesangan kita kata rasain kan eh, Pak. Astagfirullah. Tapi itu mah harus cepet-cepet dibawa dijahit ya. Iya, dibawa. Tapi masih bisa gerak itunya? Masih. Oh, alhamdulillahnya. Hebat emangnya ciptaannya ya. Iya. Bukan main, Masya Allah. Ini banyak-banyak doa emang lagi gini nih. Iya, Pak. Doaan tuh jungkir balik. Pernah jungkir balik nggak keberatan belakang? Alhamdulillah. Nggak. Karena pasti diserempet sama orang lain. Oh, gitu? Pasnya gitu. Oh, sok kehel merenlila jalan nak gitu. Jadi, apa sih sama orang lain aja. Oh, gitu. Kan saya emang bawa motor nggak... Ngebut? Nggak ngebut. Barang terus inget yang di rumah inget yang di rumah anak istri jadi paling jauh bawa kulkas kemana paling jauh
Manglid Sukalarang. Oh, Manglid Cidahu. Bukan, Manglid Gekrong, sama Gekrong. Oh, Cianjur. Mana? Sukabumi. Pasir Hayam. Pasir Hayam. Oh. Atau Cianjur. Ah, tadinya. Oh, Cianjur. Ada tengkulak. Paling jauh. Waduh, pakai helm deh, ngapnya. Pakai helm. Safety ya, safety. Kesiapannya. Daripada dicerekannya. Iya. Wis, bukan main. Honda Charisma 125cc. Mampu mengangkat kulkas selama 20 tahun. Top. Yang top motornya sama amangnya. Ilmunya. Ilmunya. Ilmunya dari Bibon. Iya. Dan ini dia turunan ke bawah. Turunan. Ilmunya dari Ibon. Ibon. Saha Ibon. Oh, teman. Oh. Aman kali ya, Pak. 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 Wih, dia turunan ke bawah lagi. Kemari, Pak. Bapak naik motor sesorodotan. Keren.